Di pagi hari ini cuaca cerah banget. Aku berpetualang, mendaki ke bukit tertinggi sehingga pemukiman di seberang sana terlihat jelas. Di sini aku keluarkan suling sakti. Semoga terdengar sama ayang-ayangmu. Haha, hoi. Semoga terhibur, jangan dibully, maklumi saja, masih pemula, hahahoy. Lanjut berpetualang. Di sini aku pantau perkembangan anak burung kutilang. Terlihat indukannya sudah menghalau kedatanganku. Dia berada di atas pohon durian. Aku mau langsung ngecek perkembangan anaknya. 3 hari yang lalu aku menemukannya. Kira-kira sekarang sudah seperti apa ya? Karena perkembangan anak burung itu cepat banget. Setelah sampai di bawah pohon durian, terlihat anakannya gerak-gerak gitu. Aku coba langsung untuk melihatnya lebih jelas. Setelah aku tarik daun pohonnya, ayayay, anakannya terlihat kelaparan. Mungkin karena terdeteksi pergerakan, jadi mereka mengira aku adalah indukannya. Hahahoy. Alhamdulillah anakan burung kutilangnya sudah besar-besar. Anaknya ada 3 ekor. Semoga berkembang dengan baik. Aku harus segera pergi dari sini karena kedua indukannya sedang memantau keberadaanku dari tadi. Di hari semakin siang, cuaca semakin panas. Sepertinya di sini aku harus mencari sesuatu yang segar-segar. Nah, di sini aku menemukan daun rumput liar yang bisa diolah. Rumput liar ini tumbuh secara merambat, bisa diolah menjadi minuman segar atau cincau. Di sini aku akan membuatnya menjadi cincau. Terbayang siang-siang begini minum cincau, segar banget. Hahahoy. Ayayay. Kamu tahu tidak, aku membuat cincau ini dari daun apa namanya? Aku akan membuat cincau ini dari bahan-bahan daun liar yang seperti ini. Aku menyebutnya daun tahulu. Daun tahulu ini ciri-cirinya seperti ini. Dia berbulu. 80% bentuknya menyerupai cinta. Artinya hampir mirip. Di lokasi ini terdapat 2-3 jenis yang hampir mirip dengan daun tahulu ini. Bentuknya menyerupai daun-daun liar yang lain. Kamu jangan salah ambil, karena rasanya bakalan pahit. Hahahoy. Di sini aku menemukan kembali daun liar yang bisa diolah jadi cincau. Daun liar ini beda jenis dengan daun tahulu. Kalau yang satu ini berbentuk pohon, daunnya kecil-kecil, dia memiliki duri. Aku menyebutnya daun tongtoed. Daun tongtoed ini sejenis tumbuhan liar yang bisa diolah jadi cincau. Di sini aku akan mengolahnya jadi cincau dan dicampurkan dengan daun tahulu. Satu persatu aku petik ranting-ranting kecil daun cincau liar ini. Dengan hitungan 1, 2, 3 aku ngambil secukupnya. Di sini siapa yang sudah tahu dengan kedua jenis cincau liar ini? Coba jejakin di komentar. Di sini aku menemukan markas terbengkalai. Sepertinya di sini aku istirahat dan mulai eksekusi. Tadi aku memetiknya sama ranting-rantingnya. Sekarang aku pisahkan dari ranting-rantingnya. Hati-hati, ranting-ranting ini banyak durinya. Caranya seperti ini, jangan melawan arah dengan duri. Nyalakan apinya di tungku pohon pisang. Api sudah menyala. Siapkan wajan, masukkan air. Rencana mau merebus daun cincau sebentar. Masukkan daun cincaunya, rebus hingga beberapa detik saja. Jangan sampai melebihi 1 menit. Daun cincau sudah layu. Segera angkat, buang airnya. Tunggu beberapa menit hingga dingin. Masukkan air secukupnya untuk proses peremasan. Proses pembuatan cincau bisa diremas atau di blender. Aku meremas cincaunya seperti ini. Sebelum meremas, aku sudah cuci tangan. Di sini siapa yang suka banget sama es cincau? Jangan lupa tanya-tanya dulu cara proses pembuatannya. Hahahoy. Proses peremasan daun cincau yang direbus sudah selesai. Aku tambahkan lagi daun cincau yang hijau. Artinya daun cincau yang belum direbus, alias mentah. Ini untuk mempercepat pengentalan.
Proses peremasan sudah selesai. Tinggal aku pindahkan ke tempat pembekuan. Aku siapkan wadah dan saringan. Aku tuang dan saring. Pisahkan ampas dengan sari. Sari inilah yang akan aku jadikan cincau. Proses penyaringan sudah selesai. Sekarang aku ngambil daun pisang yang sudah tua. Daun pisang yang sudah tua ini aku akan membuatnya menjadi abu. Caranya seperti ini. Tinggal dibakar di atas wajan, lalu tunggu hingga menjadi abu. Pembakaran tidak perlu lama, hanya hitungan 1, 2, 3. Daun pisang sudah jadi abu. Abu ini fungsinya untuk mempercepat proses pembekuan dan tekstur cincaunya menjadi kenyal-kenyal gimana gitu. Setelah abu dikasih air, aku diamkan hingga bening. Nah, yang bening inilah aku campurkan ke adonan cincau dan diamkan hingga beku. Proses ini membutuhkan waktu 2-3 jam. Sambil menunggu adonan cincaunya jadi, aku pergi dulu berpetualang. Tiba-tiba aku menemukan burung ada di semak-semak. Dia menghalau kedatanganku dengan bunyi gelisah. Burung ini adalah burung pelanduk semak. Aku curiga dengan keberadaan burung pelanduk semak ini. Dengan bunyi gelisahnya, kemungkinan dia lagi mempunyai sarang. Aku harus mencarinya. Burung pelanduk semak biasa bersarang di pepohonan kecil ini atau di tumbuhan semak-semak. Aku harus mencarinya di sini. Indukannya ada di sekitaran sini. Setelah 1-2-3 menit aku mencari, tiba-tiba aku menemukannya di sini. Ayayay, ternyata di sini sarangnya dan ada telurnya 2 butir. Sepertinya burung pelanduk semak ini sedang mengerami telur. Aku harus segera pergi dari sini. Di sini aku kembali ke gubuk terbengkalai untuk mengeksekusi cincau buatanku. Ayayay, cincau buatanku sudah jadi. Es batunya sudah cair. Aku masukkan serbuk sari buah dan susu kental manis. Aduk-aduk hingga larut. Aku campurkan ke cincau yang sudah jadi. Ayayay, cincau buatan Bang Yadi sudah jadi. Seger banget. Cincau bermanfaat untuk kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga bisa menurunkan demam. Minum cincau paling asik di seruput seperti ini. Seruput. Ayayay, seger banget. Aku seruput lagi sampai tetes terakhir. Hahahoy. Hari kedua aku menjelajahi perkebunan dan persawahan. Di sini aku menemukan perkebunan kacang panjang. Aku masuk ke perkebunan kacang panjang. Tiba-tiba kebetulan petaninya sedang panen kacang panjang. Ayayay, kacangnya benar-benar panjang. Hahahoy. Kacang panjang adalah jenis sayuran yang bisa diolah atau dijadiin lalapan saja. Biasanya diolah sebagai tumisan, oreng, atau sebagai campuran membuat gado-gado. Di sini ada 2 orang petani kacang yang sedang panen. Mereka sama-sama punya kacang panjang. Hahahoy. Kacang panjang yang sudah 1 genggam diikat sama gelang karet. Per genggam 1 ikat kacang panjang ini biasanya dijual dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah per ikatnya. Dengan luas tanah 30 x 50 meter persegi, bisa menghasilkan panen 40 sampai 50 ikat per harinya. Wah, sungguh menggiurkan jadi petani kacang panjang ini. Aku jadi ikutan panen kacang panjang. Hahahoy, ternyata seru banget. Ini hasil sementara kacang panjang yang sudah dipanen. Wah, seger banget. Kacang panjangnya montok-montok. Aku cicipin kacang panjangnya. Enak banget. Seger dan ada manis-manisnya gitu. Aku dikasih 2 ikat genggam kacang panjang. Rencana aku mau masak kacang panjang. Aku bawa ke markas dan masak di sini. Di sini ada tomat. Aku petik 1-2-3 tomat untuk campuran tumisan kacang. Tomatnya seger banget. Ini kacangnya, sudah diiris. Aku nyalakan apinya dulu. Masukkan semua bumbu dan ini tomatnya. Ting. Aduk-aduk setelah harum, lalu aku masukkan kacangnya. Aku masukkan semua penyedap, garam, gula, mecin, masukkan semuanya. Aduk-aduk hingga rata. Aku tunggu hanya beberapa menit, masak setengah matang saja, lalu aku angkat. Tuang ke tempat saji, pakai alas daun pisang, lalu tambahkan nasi.
Ayayay, tumis kacang segar ala Bang Yadi. Hahahoy. Sumpah enak banget perpaduan kacang dengan tomat segarnya. Mantep banget. Kacang panjang juga bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Di sini siapa yang sering banget makan sama tumis kacang? Jejakin di komentar. Petualanganku sampai di sini dulu. Lanjut di hari berikutnya. Semoga kalian bahagia.